Hai guys, hari ini saya mau mencoba bercerita. Saat itu saya mau naik kereta api menuju kota Malang. Ya, buat sebagian orang tentunya naik kereta ada hal yang biasa. Nah, yang unik, ketika saya mau menuju ke stasiun, saya kali ini menggunakan taksi Bluebird. Biasanya semuanya taksi online, namun kali ini saya mau nostalgia menggunakan taksi Bluebird. Cukup unik, ternyata taksi Bluebird selain harganya murah, hampir mirip, mungkin sama dengan taksi online, namun pelayanannya begitu prima. Ketika saya menuju ke stasiun untuk menuju ke kota Malang dari stasiun Sidoarjo, saya mendapatkan pengalaman cukup unik di mana sopir taksi Bluebird ini lain dari yang biasanya. Maka saya sebut Bluebird Pass. Ya, di situ berbeda. Nanti kan kita lihat di video kali ini sekaligus bagaimana cara pertama kali kita menggunakan kereta api. Mari kita ikutin. Oke guys, salam dari Heru Lau. Hari ini saya menuju ke stasiun kereta. Nah, ketika saya menghentikan sebuah taksi Bluebird, cukup kaget saya karena taksi ini begitu bersih, disediakan permen, minum, bahkan obat-obatan P3K. Cukup unik. Saya bertanya kepada sang driver, apakah ini untuk penumpang? Iya pak, betul pak. Ternyata dia menjadi Bluebird Plus, luar biasa, menggunakan modal sendiri dan free untuk penumpang, luar biasa. Oh, asli Malang. Kenapa pilih bawa taksi Bluebird nggak bukan online? Saya cari amannya, cuma cari aman. Karena kan punya pangkalan tersebut banyak. Oh. Saya sampai di stasiun kereta api di Sidoarjo. Untuk itu, saya mulai menyiapkan tiket kereta saya. Saya mengambil KTP dan mulai isi kode booking. Ya, kode booking itu akhirnya mendapatkan sebuah tiket boarding pass yang berguna untuk memasukin kereta api. Setelah dicek oleh petugas, kita boleh masuk ke dalam peron dan menunggu kereta akan tiba. Kita perhatikan lagi kereta kita, kemudian kursinya berapa, serta gerbong di mana. Kereta tiba, kita siap-siap untuk naik, siapkan bawaan kita, dan kita pastikan di gerbong mana kita akan naik. Setelah ketemu gerbong yang ada, kita mencari nomor kursi dan kita letakkan tas bawaan kita di atas daripada kursi telah disediakan. Komplit, keretanya bersih, kemudian ada colokan untuk cas HP serta pemandangan yang begitu indah di sepanjang perjalanan kita. Terlihat Gunung Arjuna di Malang, di mana kereta ini akan menuju ke Kota Malang. Sesampai di Kota Malang, kita keluar mengikuti petunjuk arah dan itulah bagaimana cara naik kereta api.